Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kian mesra dengan Presiden China Xi Jinping. Kim pada Kamis 21 September 2023 mengungkapkan komitmennya untuk memajukan kerjasama dengan Beijing. Hal itu disampaikan Kim melalui surat yang dikirimkannya kepada Xi Jinping, Kamis 21 September 2023. Adapun surat cinta Kim itu dikirim sebagai balasan ucapan selamat dari Xi atas perayaan ke-75 tahun berdirinya Korea Utara. Saat itu, Xi menyatakan kesediaannya untuk memperkuat komunikasi strategis dan kerjasama dengan Pyongyang. Kim pun membalas surat tersebut dengan menyatakan keyakinannya kedua negara akan secara erat meningkatkan solidaritas kerjasama mereka. Di lain sisi, Xi Jinping dilaporkan telah merencanakan untuk berkunjung ke Pyongyang sebagai bagian dari usaha untuk mendukung perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea. Untuk diketahui, China merupakan salah satu mitra dekat Korea Utara. Korut bahkan telah lama bergantung pada dukungan diplomatik dan bantuan ekonomi dari China. Tak hanya kian mesra dengan China, Kim juga baru saja menunjukkan kemesraannya dengan Rusia. Pemimpin Korea Utara itu baru saja melawat ke Rusia selama hampir satu pekan untuk melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuannya dengan Putin, Kim menyatakan hubungan bilateral Korea Utara-Rusia adalah prioritas nomor satu. Pertemuan itu juga mencakup pertukaran senjata secara simbolis dengan Presiden Putin.